sir. Kami dari Dinas Perhubungan Kota Makassar menghimbau kepada para pengemudi angkutan pribadi, angkutan transportasi publik, baik taksi maupun PT-PT, dan pengemudi ojek, baik online maupun konvensional, dalam rangka penerapan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di Kota Makassar, dan sebagai upaya pencegahan penularan virus corona, agar memahami dan mengikuti himbauan pemerintah berikut ini. 1. Untuk angkutan mobil baik pribadi dan taksi online, jumlah penumpang tidak lebih dari 3 orang pada mobil dengan kapasitas 2 derek, dan tidak lebih dari 4 penumpang pada kapasitas 3 derek. Serta di dalam angkutan umum, agar menjaga jarak atau physical distancing. 2. Untuk kendaraan motor ojek, baik online maupun konvensional, diharapkan tidak menaikkan atau membawa penumpang dan hanya diperkenankan membawa barang dan atau makanan. 3. Untuk angkutan transportasi publik, agar hanya menaikkan dan membawa penumpang 50% dari kapasitas kendaraan. 4. Para pengendara motor diharapkan menggunakan kaos tangan dan masker. 5. Sesering mungkin mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun, serta menggunakan hand sanitizer pada aktivitas di luar rumah. 6. Tidak memaksakan diri beraktivitas di luar rumah sekiranya kondisi kesehatan sedang terganggu. Dan 7. Mari kita tetap di rumah saja sekiranya tidak ada keperluan mendesak. Mari kita budayakan hidup sehat dan sadar serta menjadi bagian dari solusi untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Terima